Kondisi terkini Abang El usai jalani operasi. Namun sebelum lanjut, mohon luangkan waktu Anda untuk menekan tombol like, share, dan subscribe-nya. Tak lupa nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan berita menarik dan terbaru seputar selebriti terupdate dari channel ini. Jika sudah, mari kita lanjut. Putra pertama Rizky Billar dan Lesti Kejora, Muhammad Leslar Al-Fatih Billar, harus menjalani operasi hernia di usianya yang masih belum genap 1 tahun. Setelah beberapa jam operasi, kondisi baby Leslar pun kini sudah mulai membaik. Beberapa fans bahkan mengunggah momen-momen saat baby Leslar dalam masa penyembuhan usai operasi. Nah, seperti apa kondisi baby Leslar yang baru saja jalani operasi hernia? Simak berikut ini. Lesti dan Rizky Billar mengunggah kondisi terbaru putranya yang saat itu mengalami hernia dan harus menjalani operasi. Lewat Instagramnya, pasangan yang menikah pada tahun 2021 lalu ini meminta doa agar operasi putra mereka berjalan dengan lancar. Lesti juga sempat mengunggah kondisi putranya sesaat sebelum jalani operasi. Baby Leslar terlihat masih aktif. Para penggemar Lesti dan Billar mengunggah video yang menunjukkan kondisi baby Leslar usai operasi. Beberapa jam setelah jalani operasi, baby Leslar sudah terlihat aktif lagi. Bahkan di video tersebut juga menuliskan kalau baby Leslar sudah cengengesan. Video yang tersebar di YouTube itu tentunya membuat banyak para penggemar Lesti dan Billar yang sudah menunggu kabar merasa begitu lega. Meskipun baru saja menjalani operasi, bayi yang masih berusia 8 bulan ini masih tetap sama seperti sebelum operasi. Ia masih sering melempar senyum kepada siapapun yang melihatnya. Momen ini pun sukses bikin netizen meleleh. Nah, itu tadi deretan kondisi terbaru baby Leslar, anak Lesti Kejora dan Rizky Billar yang baru saja menjalani operasi hernia. Sekian dari video ini, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi.